video kali ini kita akan membahas ya, ini tentang cara mengatasi sepeda motor Mio M3 yang berbet, kurang tenaga dan ngempos. Kita lihat ya, ini di bagian throttle bodinya terdapat kotoran. Ini kita bersihkan ya teman-teman. Ini harus benar-benar bersih bagian bawahnya ya. Ini sama kotorannya numpuk di bagian sini. Ya. Ini juga kita bersihkan, dan bagian TPS-nya juga ini kita bersihkan di bagian dalamnya ya teman-teman. Ini harus benar-benar bersih ya, supaya sepeda motor tersebut solusinya biar sembuh. Oke, cara membersihkannya kita menggunakan karbu cleaner ya teman-teman. Kita semprot menggunakan karbu cleaner.